Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a fi ulumi fi darain amin. Wa annahu ra'a fil badiyati dan bahwasannya Syekh Ibrahim bin Adham beliau melihat di hutan di padang pasir semak belukar rojulan seorang laki-laki. Ini kan kemarin nih cerita kemarin lanjut kemarin Ibrahim bin Adham adalah di antara putra-putra raja yang beliau sedang memburu anak raja kan demenannya memburu gitu ya. Main-main senang-senang men ketika memburu ya. Di tengah pemburuan itu ya ada suara. Ya, ada suara mengatakan apakah karena ini engkau diciptakan atau apakah karena ini engkau diperintahkan. Ya, kemudian ya dari pelanaknya itu ada suara tiba-tiba, tidak karena ini engkau diciptakan, bukan karena ini engkau diperintahkan. Lalu Ibrahim bin Adham turun dari kudanya. Ini enggak benar nih. Kayaknya ada yang kagak beres nih. Ada suara ini. Masya Allah. Jadi Ibrahim bin Adham ini berarti apa? Dipilih sama Allah. Iya. Padahal lagi apa? Lagi buru. Iya. Lagi buru dia di hutan. Nyari iya apa namanya hewan-hewan itu. Iya. Kancil, kijang yang mau diburu. Tiba-tiba ada suara yang begitu ngomong. Hatib itu adalah suara yang enggak ada orangnya. Ini orang-orang sufi ini ngalami begini. Ini kalau dia beliau ini tadinya belum bukan sufi. Ya, dipilih sama Allah nih. Ya. Ini dipilih sama Allah, namanya majzub dia, ditarik sama Allah Subhanahu wa taala, dipilih sama Allah Subhanahu wa taala. Enggak suluk lagi nih. Ya, enggak pakai suluk lagi nih beliau nih. Langsung jadi. Cuma yang begini 1000 atu, Pak. Ya. Ya. Kemudian setelah itu, ya, beliau turun dari kendaraannya, dari kudanya, beliau menuju kepada seorang ya, seorang pengembala milik bapaknya. Ya, pengembala milik bapaknya lalu dia ambil jubah pengembala itu. Yang terbuat dari suf, dari kain apa namanya bulu domba yang terbuat dari bulu domba dan dia pakai dan beliau kasihkan itu kudanya kepada ya kepada pengembala itu dan apa yang ada bersamanya. Kemudian masuklah dia ke hutan, ditinggalin tuh harta bendanya ya. Kemudian masuk ke Mekah, beliau berteman kepada orang soleh yaitu Sufyan As-Sauri Udayl bin Iyad, masya Allah. Dan beliau masuk ke negeri Syam dan beliau mati di negeri Syam, meninggal di negeri Syam. Dan adalah beliau makan daripada tangannya sendiri. Ya, beliau makan dari tangannya sendiri. Ini pelajaran buat kita yang bagus kita itu makan dari tangan kita sendiri. Jangan sampai kita minta. Jangan sampai. Jangan sampai minta-minta, jangan. Apalagi udah punya anak, mau bawa mama masih minta aja. Kebangetan banget. Wah, anak mau bayaran sekolah, Pak. Aduh. Astagfirullah. Jangan sampai itu, jangan sampai. Iya. Jangan sampai, na'udzubillah. Usahain jangan sampai. Iya. Nah. Kemudian, ya beliau juga beliau kerjaannya bertani ya, beliau menjaga kebun, kalau bahasa kita ngebun tani. Nah, kemudian wa annahu ra'a fil badiyati, ketika beliau di hutan ya, dia lihat di hutan itu rojulan seseorang laki-laki allama usmallahil a'zoma, yang mengajarkan ia ismul a'zom. Iya, diajarin di tengah hutan ismul azam, ketemu ada orang ismul azam.
itu ismu azam itu bila mana kita berdoa kepada Allah dengan pakai ismu azam istijabah. Nah, ismu azam itu ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan Allah, ya itu ismu azam. Ada yang mengatakan Hayyul Qayyum ismu azam. Ya, macam-macam tuh. Ya. Makanya kita berdoa itu pakai Allah, ya Allah, ismu azam itu. Fada'a bi'i ba'dahu. Lalu ia berdoa dengan menggunakan ismul azam setelahnya, setelah diajarkan itu. Fara'al khadira. Ini bacanya boleh khadira, boleh bacanya khidra, khidrun, boleh bacanya khadrun. Ya, secara kita, kita biasa bilangnya khidir ya. Nabi Khidir ya. Iya, umumnya gitu. Ya, ini Nabi Khidir ini ya. Dikatakan man arofa nafsahu, man arofa ismahu, wa arofa ya isma abihi, wa kunyatahu, wa laqabahu dakhala jannah. Siapa yang mengetahui namanya, nama bapaknya, nama kunyahnya, laqabnya, masuk surga. Namanya siapa tuh? Namanya Balia. Nama bapaknya siapa? Malkan. Jadi Balia bin Malkan. Kunyahnya siapa? Abul Abbas. Lakopnya siapa? Khidir. Ya, atau Khidir. Atau Khadrun. Kenapa dikatakan Khadir? Suatu saat, kata ulama, beliau duduk di atas bumi berwarna putih. Lalu ketika duduk, tiba-tiba ya di belakangnya tumbuh hijau. Khadir, khadir kan hijau. Khadiratun, khadrun. Tumbuh rumput pepohonan di belakangnya. Dipanggillah beliau Khadir, lakobnya. Jadi boleh juga kita hafalin itu ya. Ya. Man arafa isma'u ya wa isma abihi wa kunyatahu wa laqabahu dakhala jannah. Siapa yang mengetahui namanya Nabi Khidir, nama bapaknya Nabi Khidir, kunyahnya Nabi Khidir, dan laqabnya Nabi Khidir, masuk surga. Tadi namanya Nabi Khidir adalah Balia. Iya. Nama bapaknya Malkan. Jadi Balia bin Malkan. Nama kunyahnya adalah Abul Abbas. Iya. Nama lakobnya adalah Khadir atau Khidrun atau Khadrun. Iya. Nabi Khidir, iya. Ulama berbeda pendapat. Ini Nabi, Rasul, Wali. Kata ulama, ya khairu umur awsatuha, sebaik-baik umur yang tengah-tengah, sebaik-baik perkara yang tengah-tengah. Rasul, Nabi, Wali. Yang tengah mana? Nabi. Berarti Nabi Khidir. Itu. Nabi Khidir. Ada ulama mengatakan beliau sudah meninggal dunia, tapi banyak ulama-ulama kita ya mengatakan bahwa Nabi Khidir masih hidup. Kan ya, orang itu batasnya itu adalah satu abad, paling tinggi satu abad, yaitu 100 tahun. Kok masih hidup? Ya, kalau Allah pengen mau, kenapa enggak gitu. Kalau Allah pengen mau, kenapa enggak? Lakobnya, lakobnya Khidir. Iya, kunyanya Abul Abbas. Ya. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat, apakah masih hidup atau enggak? Ulama kita
yang banyak ketemu, yang pernah ketemu masih hidup. Ya. Jadi ulama berbeda pendapat memang. Syekh Ibnu Hajar Al Asqalani beliau mengatakan dalam kitabnya Fathul Bari, beliau sudah meninggal dunia karena berpegang teguh dengan hadis, ya, paling tinggi umur orang itu satu abad. Tapi banyak ulama juga mengatakan enggak, masih hidup. Kenapa? Karena kenyataannya banyak yang ketemu, berarti masih hidup. Kalau saya ikut yang masih hidup aja, masih hidup. Nah, banyak orang yang ketemu dengan Nabi Khidir. Ulama-ulama sufi biasanya. Ya. Wa qala lahu, dan berkata iya Nabi Khidir kepadanya. Nabi Khidir ngomong kepada Ibrahim bin Adham. Berarti Nabi Khidir hidup nih. Kepada Ibrahim bin Adham. Berarti kan udah lama ini kan ya. Ya, berarti udah lama ini. Harusnya udah meninggal, tapi masih hidup. Nanti berarti ini menguatkan bahwasanya Nabi Khidir itu masih hidup. Qala, berkata Nabi Khidir lahu kepada Ibrahim bin Adham, innama 'allamaka akhi Daud, hanya saya mengajarkan, yang telah mengajarkan engkau itu saudaraku yaitu Daud. Ismallahil a'zam, akan ismallah yang a'zam. Itu yang ngajarin tuh Daud. Udah 8:30, cukup ini. Wallahu a'lam bishawab.